Halo, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Olga, marketing properti KM Properti. Kembali di sini saya mau review salah satu unit rumah yang berada di Kampung Sawah ya, masuknya Jatiwarna, dekat tol Jatiwarna, Bekasi. Ini masih masuk kelurahan kecamatan Jati Asi ya, kecamatannya. Tapi nanti untuk info lengkapnya ada di speknya ya. Saya kasih tahu dulu, ini luas tanahnya 100, lebar banget, luas banget maksudnya. Lebarnya ini di 6, panjangnya nanti ada di spek. Terus ini 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan plafon untuk ruang ini ya, ceiling to floor-nya itu di ruang tamu itu kurang lebih 4 meter. Bagus banget sih, nyaman banget, lega banget. Saya kasih lihat ya di sekitarnya. Jadi sebenarnya ini ada total yang sudah jadi 6 unit, tapi nanti akan ada penambahan 2 unit lagi dengan tipe yang sama. Ini lokasinya di sini nih. Lokasinya bagus sih, udah ini ya, artinya lingkungan rumah penduduk udah rame. Oke, kita ke dalam aja ya. Ini untuk carportnya satu mobil. Ini terasnya panjang banget. Ini dari pagar menuju ke, nah jadi dari pagar menuju ke fasad rumah itu kurang lebih sekitar 5 meter. Jadi untuk mobil besar pun oke. Nah ini tamannya juga masih luas banget. Ini ada bapaknya yang membuat rumah ini. Nah ini pintunya bagus banget ya. Kacanya gede apa tinggi-tinggi gitu loh. Jadi jendela sama pintu, tapi pintunya hanya satu ya, bukan satu. Oke, kita ke dalam aja. Ini dalamnya. Assalamualaikum. Nah, ini masih di pintu posisi saya ini. Kita lihat ya. Ceiling to floor-nya itu 4 meter. Bagus banget, dan plafonnya juga udah bagus seperti ini. Tidak polos saja. Saya kasih lihat dulu dari arah dapur ke depan. Nih, bagus banget. Nah, seperti biasa konsep kalau bikin rumah tuh jadi memperhatikan sekali untuk sirkulasi udara sama pencahayaannya. Nah, itu untuk di atasnya itu yang dekat plafon itu tetap dikasih kaca ya. Jadi untuk apa? Cahayanya tuh nggak gelap. Nah, ini posisi kamar, posisi saya di sini. Jadi pintu kamarnya itu standar sih sebenarnya dipisahkan oleh kamar mandi, hanya ininya saja yang berubah, apa pintunya. Untuk kamar yang di depan itu pintunya jadi menghadap ke sini, ke arah bisa dibilang ruang tamu nantinya ya. Terus dipisahkan sama kamar mandi, dekat pintu kamar mandi itu ada wastafel. Di posisi sebelah kiri itu ada kamar tidur ya. Nanti kita lihat seperti apa sih, maksudnya luasannya ya, luasan dari kamar tidur ini dengan tanah 100 meter, bangunan 50 meter, luar biasa ini. Harganya murah banget. Kurang lebih gak nyampe 700, loh, di bawah 700 ini harganya. Keren banget. Kita lihat dulu deh kamar yang di depan ini. Nah, ini kamar yang di depan. Ini ukurannya kurang lebih 3x3. Nih. Lampunya bagus ya. Biasanya kan yang model apa ya, downlight gitu ya. Ini saya lupa namanya. Nah, ini kamar mandi. Ini kamar mandinya sudah ada wastafelnya juga. Kamar mandinya ini ya. Warnanya soft lembut ya. Nah, kita ke kamar yang satu lagi, yang di bagian belakang. Kamarnya sama, kurang lebih hampir 3x3. Kita ke arah dapur. Ini saya kasih lihat dari arah wastafel ya, kamar mandi, dekat kamar mandi. Ruangannya luas banget loh. Sangat luas. Nih, pintu dapur. Kita kusennya menggunakan aluminium ya. Nah, ini masih ada dengan luas tanah 100, pastinya masih ada ini ya, sisa lahan di belakang. Konsep rumah tumbuh seperti biasa, kalau mau dikembangkan lagi menjadi 2 lantai masih oke banget sih.
beli, jadi beli rumah ini istilahnya beli, lihat di tanahnya, tanahnya luas banget. Nah, ini dapurnya. Dapurnya model L. Simple ya. Nah, ini tanah kosongnya ini, jadi di belakang itu kurang lebih sekitar hampir 4 meter ya, 3 meter lebih ya. Termasuk dengan yang teras itu maksudnya. Di lebar 6,5 kurang lebihnya. Kita lihat dari sisi sini ya. Wih, luas banget. Keren banget ini developernya. Jadi jual rumahnya tuh tanahnya luas-luas. Nah, posisi ini adalah untuk ini ya, cuci jemur lah. Terus di atasnya juga sudah ada torannya. Wah, masih luas banget nih. Keren banget. Nah, kita ke depan ya. Ini saya kasih lihat dulu lagi yang dari arah dapur. Itu plafonnya. Tinggi banget. Dan luas ini ya, ruang tamu dan bisa juga nanti mungkin ruang keluarga atau ruang makan. Ini kurang lebih sekitar 3 kali 7 meter. Karena ini panjang banget ke belakangnya. Oke. Ini tampak dari sini ya, tamannya aduh gede banget. Bisa bikin ini tanaman hidroponik. Nah, ini jadi bentuk dari pagarnya ya. Nih, yang ini nanti bisa dilipat. Terus didorong deh. Kita dorong dulu ya. Oh, stop dulu deh. Saya closingnya di sini ya. Maksudnya ditutup pintunya biar terlihat bentuk. Oke. Nah, ini lingkungannya nih. Bagus. Oke, itu tadi review mengenai rumah yang berada di Kampung Sawah ya, Jalan Kampung Sawah, masuknya Jatiwarna. Maksudnya dekat tol Jatiwarna, tapi ini masih masuk secara administratif, masih masuk Kecamatan Jati Asih ya. Tapi nanti selengkapnya akan ada di spek ya, untuk kurang dan lebihnya. Mohon dimaklumi. Oke, untuk info mengenai rumah ini, nanti bisa menghubungi saya, Olga, Marketing Property, KM Property, yang nanti nomornya ada di layar. Sekian, terima kasih, selamat sore, assalamualaikum.